Halo guys, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seperti aksesoris shop ya. Tapi bukan shop juga, jadi kalau di video kali ini mungkin hanya tampilan shopnya. Kita bisa coba-coba item yang kita bisa ambil itemnya itu dari avatar shop yang ada di Roblox ini ya. Oke, jadi kita bakal bikin dari awal semuanya. Jadi setiap Anda klik item itu atau apa, ya Anda bisa langsung pakai gitu ya. Ya Anda mungkin bisa pakai buat di game Anda. Misalkan di game Anda mau item apa atau apa, Anda tinggal ambil ID-nya. Mungkin sama seperti yang dulu, cuman kalau ini dia per satu item ya. Per satu avatar apa? Product ID gitu, katalog ID-nya gitu. Ya, kita langsung aja bikin ininya ya. Bikin itunya, bikin UI-nya dulu. Oke, jadi kita bakal berbentuk UI. Jadi kita ke starter UI ya. Kita bikinin plus dulu, screen GUI. Ini kita kasih nama apa ya? Kasih nama accessory shop aja ya. Accessory shop. Jadi soalnya kan yang segala macam kayak hair, apa kayak hat atau apa, itu berbentuk aksesori. Ini namanya sebenarnya apa aja? Oke, jadi di sini kita bakal bikin sebuah frame ya. Kita bakal bikin sebuah frame, kita plus frame ini kita di tengah aja ya, sini kira-kira ya, sini ya, boleh mau segede gimana. Saran nanti Anda mau pakai, nanti di dalamnya pakai gambar-gambar lebih bagus, atau mau pakai text label, text button juga boleh gitu. Terus ini frame kita tulis aja, ini buat apa ya, ini frame aja lah ya. Kita lalu di sini kita tambahin tombol juga di starter UI. Enggak, di sini di accessory shopnya kita plus text button, ini buat sebelah sini ya. Ini buat kita ganti nama dulu aja, ini buat kayak shop aja deh, tulisannya shop. Kita ganti juga teksnya jadi shop. Oke, kita text scale kita ubah, kita fontnya juga kita ubah Gotham Black ya, kalau saya sukanya pakai Gotham Black ya, ini terserah Anda. Shop mau Anda kayak gitu. Oke, Anda bisa juga pakai plugin Roundify. Tunggu, tapi kita bakal ganti dulu juga deh colornya, background color. Kalau saya sukanya pakai warnanya agak blue-blue gini biasanya. Oke, ini lalu shop ini akan kita Roundify. Oke, nah ini kan tiba-tiba apa tulisan ini nggak kelihatan, tulisan shopnya ya. Jadi kita ada pilihannya Z index, ini kita ubah menjadi 2 ya, Z index jadi 2, jadi tulisan shopnya di depan karena dia bikin shop Roundify nya tadi di belakang. Oke, okay, ini frame ini juga boleh kita ubah menjadi background color nya kita mau, kalau mau samain Anda tinggal pilih pick screen color, samain ke sini, klik supaya senada gitu ya. Anda mau roundify juga ini. Oke, di frame-nya itu Anda roundify lagi juga boleh. Oke, itu kayak gini, ini udah frame ya. Kita kasih judul aja lah ya, kita kasih plus text label. Jadi kalau text label itu dia bukan yang berbentuk, bukan text button, dia nggak bisa diklik ya, biasanya buat judul atau buat tulisan doang. Kita ke text, usahain oke, kita ke text dulu deh. Teks, oke, kita tutup apa ya, accessory shop aja deh, accessory shop. Oke, kita gini, gedein dulu aja, ini buat kayak judul di tengah ya. Kita text scale kita gedein, kita fontnya juga kita, kalau bisa kalau font itu disamain ya, maksudnya di satu jenis game atau apapun Anda desain atau apa, biasanya font ini sama supaya nggak bikin pusing gitu ya. Nah, ini background color, background transparansi maksudnya, kita buat satu supaya transparan gitu ya. Oke, jadi ini utamanya udah ada. Nanti kita mau bikin diklik kayak kemarin, diklik yang kayak Anda nonton video spawn card, diklik sekali Anda ntar mau bikin tombol di sini, tombol close, atau Anda bisa klik-klik lagi untuk hilangin. Kalau saya lebih suka satu tombol aja, jadi lebih mungkin lebih simpel gitu kali ya.
Oke, apalagi yang perlu kita ambil, kita buat ya. Ini UI-nya udah kita buat. Oke, jadi kita selanjutnya bakal bikin apa ya? Kemarin kan sempat ada yang minta, sebentar. Kita ada yang minta untuk halo ya. Jadi kayak yang halo ring gitu ya. Halo, halo. Nih, yang ini aja lah, gold crystal halo. Oke. Gini. Oke. Nanti Anda copy ID-nya ini, copy ya. Ini saya udah copy dulu. Lalu Anda ke sini. Ini UI-nya kita matiin dulu buat gampang. Lalu Anda ke plugin ini nih, isi katalog ya. Jadi ini untuk memasukkan item dari katalog. Buat masukin katalog ke apa? Item dari katalog itu ke dalam game gitu ya. Anda tinggal paste kodenya, ini insert. Nanti bakal muncul di workspace ya. Oke, kita matiin dulu. Ini kan mesh part accessory, ini Anda ganti aja misalkan menjadi namanya halo gitu ya. Oke, ini belum bisa diapa-apain. Oke, tapi kita siapin item-itemnya dulu deh. Mungkin kita bikin beberapa ya. Satu, coba kita lihat lagi katalognya. Misalkan kita mau pakai, jangan halo-halo semua deh. Atau mau halo boleh lah, satu lagi yang ini ya. Kartunya Rainbow Halo boleh. Kita copy ID-nya kayak tadi. Kita ke plugin-nya lagi. Isi katalog ya, isi katalog ini. Insert lagi Rainbow Halo, yang tadi halo biasa ya. Kita namain aja, jangan Rainbow Halo, tapi Gold Halo aja. Oke. Ini baru ada dua item ya. Oke, kita selain kayak head gitu, kita juga bisa bikin macam-macam kok. Bukan cuman atasnya doang, kita ke belakang aja ya. Itu kan bagian atas, kita ke bagian back-nya aja. Aksesoris, back. Kita anggap aja wing ya. Ini aja deh. Feather Priority Wings ya. Kita copy lagi ID-nya. Anda ke sini lagi. Anda masukin lagi insert. Nah, itu udah ada juga. Oke. Tapi kalau bisa namain apa ya? Namain jadi satu aja gitu. Satu kata, jangan ada spasi-spasinya nanti, supaya gampang buat decodingnya lah intinya. Oke. Oke, ini kita masukin. Kita bakal bikin namanya kita ke replicated storage ya. Kita bakal bikin event sama kita bakal kumpulin si aksesoris-aksesorisnya ini di dalam replicated storage. Oke. Kita di replicated storage kita plus, kita bikin remote event dulu aja. Kita tulisannya apa ya? Jangan remote. Kita ganti aksesori event ya. Aksesori event. Oke. Lalu kita bikin folder lagi aja. Ini buat ngumpulin si aksesorinya dikumpulin di situ. Aksesori folder. Oke. Kita bakal yang kumpulin 3 ini, White Wing, Gold Halo sama Rainbow Halo ke dalam si aksesori folder ya. Oke, jadi nggak kelihatan di sini. Ini UI-nya kalau muncul kita ini lagi. Oke, jadi ini Anda bisa pakai text button. Oke. Atau pakai image button. Coba yang tapi kalau image button, kalau Anda nggak ada image-nya, Anda harus bikin bikin apa namanya? Bikin image-nya gitu ya. Anda mau entah mau di Photoshop atau apa, Anda bisa bikin. Oke, kita masuk ke ini dulu. Bikin tombol di sini. Kita masukin mana di sini? Accessory shop ya. Kita di dalam frame. Kita plus lagi, kita image button ya. Jangan yang image label, karena image label nggak bisa diklik. Image button. Oh iya. Anda mau sekarang atau nanti juga bisa. Tapi Anda klik-klikin yang tadi nih, pakai yang ke plugin yang ini ya. Ini bisa buat di samping biasanya. Oke, gini. Klik yang sini, Anda klik pakai plugin ini ya, auto scale light ya. Supaya tampilannya nggak berubah. Ini juga semuanya diklik-klikin di masing-masing ininya ya. Kalau saya cara saya seperti itu sih.
mungkin ada cara lain yang lebih gampang. Kalau cara saya seperti itu, jadi pas Anda tes di device-nya, nah ini kan masih lebih gede nih. Oh, ini katanya jadi lewat ya. Tunggu. Oke, ini kita perbaiki dulu nih sebelum desain lebih lanjut. Mungkin nggak usah terlalu gede banget kali ya, segini aja udah cukup kali ya. Ya, ini kita nanti bisa bikin beberapa item gitu ya. Tapi kita mesti liatin tadi apa namanya? Gold Halo. Kayaknya di sini nggak ada nih. Di sini nggak ada. Kita apa aja sih tadi? Oke, Cartoon Rainbow Halo sama Gold Halo ya. Gold Crystal Halo. Oke. Coba kita ke image button lalu. Oh ya, jangan lupa Anda harus publish dulu aja. Publish to Roblox ya. Misalkan ini accessory shop ya namanya. Anda publish, kalau enggak nanti muncul pilihan itu enggak muncul di bagian image, Anda enggak bisa masukin image gitu. Anda harus ngambil dari pakai caranya agak lebih ribet lah. Image button. Kalau Anda udah publish, Anda bisa image-nya. Nanti muncul pilihan add image nih. Nah, saya tadi udah sempat buat image-nya. Anda bisa ngambil, Anda bisa pakai sendiri lah ya. Bisa masukin image. Anda screenshot atau apa, Anda bikin image-nya sendiri gitu ya. Atau Anda bisa ambil di toolbox, tapi kalau tadi saya sempat cari di toolbox nggak ada sih. View, toolbox. Nah, coba kita Rainbow Halo yang buat item selanjutnya ya. Nah, ini ada nih kalau yang ini. Kebetulan ada. Oke, image button. Ini kita duplicate aja ya. Kita balik ke sini. Kita lalu kan yang item kedua tuh ini ya. Kartunnya Rainbow Halo. Kita tunggu, jangan diklik. Tapi ada gini. Lalu copy asset ID ya. Copy asset ID. Nah, pas yang di sini. Yang di sini Anda ke image-nya. Anda paste ya. Nah, itu jadi udah jadi itemnya seperti itu. Terus yang satu lagi apa tadi namanya? Oke, tadi saya lupa satu lagi yang kayak wing-nya gitu ya. Aksesoris back. Oke, kita yang ke back lagi aja ulang. Kita nah ini nih, Feather Priority Wings. Coba Anda cari ininya, copy ya nama-nama itemnya, cari aja di toolbox dulu. Kalau di toolbox ada itu jauh lebih gampang. Kadang suka ada yang ada bukan ID-nya tapi ininya loh, Feather Priority Wings-nya. Ada gak ini? Nah, ini kan sama nih. Nah, Anda tinggal, meskipun gak sama ya, Anda bisa itulah ya, bisa Anda bisa screenshot di Paint atau di Photoshop, Anda copy ya, apa Anda save lalu Anda upload kayak tadi. Tapi lebih gampang kalau yang ada di toolbox. Ini copy asset ID, lalu ke sini Anda duplicate lagi. Oke, okay, Anda ke bagian image. Nah, ini udah jadi seperti itu. Oke, okay. Kita tutup. Oke, okay, jadi udah seperti itu ya, aksesoris shop. Jadi udah ada 3 item. Ini untuk persiapan GUI-nya. Ini kita munculin dulu. Kita kasih local script ya untuk di apa namanya? Di shop-nya di situ. Kita di local script kita muncul. Jadi kalau diklik nih muncul, kalau diklik lagi dia tutup ya. Jadi kita ke text button ya. Nah, ini text shop-nya. Kita masukin local script ya. Jadi kita bikin deklarasi dulu. Local frame. Frame itu maksudnya yang ini ya. Itu script.parent. Kita script di sini yang .parent ya. Sini. Lalu .parent lagi. .frame. Ya. Jadi kita kalau diklik item apa? Diklik tombol si shop-nya itu, dia bakal visible-nya di true atau false in si frame-nya itu ya. Jadi script.parent dot mouse button one click dot bukan dot connect ya. Kadang yang kayak gini-gini suka salah, masih suka salah nih. Jadi Anda masih harus biasain
untuk scriptingnya, frame.visible sama dengan not frame.visible. Jadi ini kayak kebalikannya. Jadi kalau status dia visible berarti dia jadi false. Tapi kalau lagi statusnya false jadi true. Kita tes dulu aja lah. Ini kan statusnya masih true nih ya. Status si apa? Status si frame-nya kan masih true. Kita kalau pencet jadi false. Ya, kalau dipencet lagi jadi true gitu ya. Nanti pas Anda tinggal ubah status awalnya si siapa namanya? Si aksesoris shop-nya ini, frame ini maksudnya visible-nya di false-in. Tapi sekarang untuk sementara ini kita ini dulu karena kita masih desain. Jadi supaya lebih. Oh, ini nama kita nama-namain dulu aja lah. Gold Hello. Gold Hello. Kalau bisa namanya sama kayak ini ya. Ini Anda bisa juga gini. F2 copy. Maksudnya untuk namanya sama gitu ya. Untuk bagian name. Oke, satu lagi White Wings. Anda bisa juga ketik sih. Tapi supaya nggak ada salah-salah, ya Anda tinggal ini aja. Nama ini nggak terlalu pengaruh sih. Tapi nanti abis ini kita harus masukin dia ada namanya, ada string value ya. Itu nanti gunanya, ada gunanya juga buat di scripting supaya lebih gampang. Oke, di masing-masing kita plus, kita masukin string value. Oke, value. Kita kasih nama juga value-nya ini. Name-nya jangan value tapi aksesori ya. Aksesori. Oke. Dan value-nya namain kalau bisa nama itemnya sama. Misalkan tadi ini apa sih? Gold Hello ya. Kita ubah, kita value-nya juga Gold Hello. Ini nanti ada gunanya. Jadi ini untuk persiapan bikin UI-nya dulu. Ini Anda bisa copy dulu ke paste dulu. Paste into. Ini juga klik kanan, paste into juga. Tapi nama-namanya juga harus diubah nih. Kalau emang Rainbow Hello, ya ini juga Anda value-nya juga mesti Rainbow Hello ya. Jangan salah karena ya itu nanti pengaruh di codingnya. Karena kita ngambil nama value-nya itu dari nama si string-nya ini. Gitu. Oke. Ini udah. Ini kayak sementara kita masih buat 3 dulu ya. Oke, jadi kita remote event juga udah buat tadi sebentar. Replicated storage sudah buat accessory event ya. Oke, lalu kita di dalam si starter GUI-nya ini di dalam frame ya. Kita bakal buat ya si mana tadi? Keyframe. Oke, kita plus, kita masukin apa, local script ya, local script. Oke, kita ada di dalam local script yang di dalam frame nya lalu kita akan bikin pertama kita biasa di atas kita deklarasi variable dulu ya. Kita bikin apa ya, local, kita samain namanya kalau bisa sama local accessor event. Oke, kita kalau mau sama ya tinggal F2 copy atau anda ketik accessory event sama dengan game.replicated storage wait for child, namanya tadi sama accessory event kan. Lalu kita bikin accessory folder ya. Kita sini, kita copy ya namanya ini, local accessory folder sama dengan game.replicated storage, kita wait for child, si accessory folder nih yang ini. Habis itu ini untuk playernya, local player sama dengan game.players.localplayer. Oke, lalu kita ini kan kita di sini ya, kita di mana tadi, kita di static UI, kita di sini posisinya. Oke, kita pakai ini ya, pakai looping ya, for I v in pairs. Script.parent. Kita ambil anaknya, get children. Oke, get children-nya. Kita do. Jadi jadi kita pokoknya ngambil anak dari parent-nya ini kan apa? Parent-nya ini kan di shop-nya ini. Shop-nya ini kan. Oke, bukan, salah, jangan di sini. Ya, kita kan bikin, kita kan posisi di sini kan. Ini punya posisi sih tadi. Ini local script untuk yang si shop tadi ya.
kita kan lokal scriptnya di sini di frame ya. Ini salah. Jadi ini posisi sini script.parent get children. Jadi anaknya apa aja? Anaknya kan ada si local script, ada si ini kan image button ya. Image button, image button, image button. Jadi kita ngecekin jadi kalau if v is a image button. Jadi kalau anaknya itu ada yang image button, tapi kita buatin satu lagi juga, or v is a text button. Jadi kalau Anda mau buat pakai text button pun bisa gitu. Then v kita kalau mouse apa bukan kalau si tombolnya itu diklik, kita bikin suatu event ya, mouse button one click kan. Mouse button one click. Oke. Kita konekin ke suatu function. Ini supaya kita nggak mesti ketikin satu-satu. Kita bisa sih di masing-masing ini kita ketikin gitu. Kita ketikin terus apa namanya? Ininya, tapi cuman ini lebih susah awal script-nya, tapi selanjutnya Anda tinggal menambah-nambahkan image button di masing-masing ini. Anda tinggal ambil image, image, image. Dan yang gak usah ubah scriptnya lagi, Anda tinggal bikin image button sama ada yang penting string value-nya accessories gitu. Habis itu kita local name accessory ya, accessory. Oke, sama dengan kita cari nama anaknya, wait for child si namanya accessory. Oke, ini mesti sama ya. Oh, SS1 nih, accessory. Accessory, oke. Okay. Accessory, oke. Okay. Kita mesti sama nama kita. Jadi V-nya misalkan kita udah ketemu, misalkan image button ini, dia cari anaknya wait for child name accessories, oke. Okay. Accessory value-nya apa? Value-nya itu kan value-nya itu kan nama itunya ya, nama nama itemnya. Jadi misalkan ini gold hello. Kalau yang di sini rainbow hello kan, di sini apa namanya white wings, oke? Okay? Jadi habis itu kita pakai remote event ya, accessory event. Kita ke fire server lagi. Kita name accessory sama si playernya, oke? Okay? Ini oke, ini udah yang di local scriptnya ya, yang di sini local script di sini nih, oke. Lalu kita bikin lagi yang bisa jalannya di server script service ya, kita masukin dia sebuah script ya. Oke, kita awal deklarasi variabel lagi, variabel ya, kita tadi lagi local. Anda bisa copy juga sih dari situ kayaknya, sama kan, ini copy dua ini sama copy. Anda copy aja ya supaya nggak salah. Itu kan sama accessory event. Kita kan kalau tadi dia fire server, abis itu dia mesti ada yang jalanin yang di servernya. On server event. Event, jangan salah ketik ya. Kalau salah ketik ya nggak jalan. Connect ke suatu function. Kita pastiin variabelnya player sama name aksesorinya, name aksesori, oke. Okay. Abis itu kita bikin local character sama dengan player dot character. Player sama karakter tuh beda. Kalau player itu ya playernya, kalau karakter tuh udah avatarnya ya, maksudnya yang ya avatarnya lah gitu ya. Nanti kan di dalam karakter itu ada humanoid, ada aksesoris tadi ya. Nah, kita ngecekin if name aksesori. Oke, nanti kita bakal buat juga. Oh iya, ini ada saya satu lagi buat. Oke, satu lagi. Karena ini kalau kita buat kayak gini bakal jadi kayak double-double. Jadi kita bakal buat satu lagi nih. Kita buat image button aja ya. Sebentar ya. Di accessory shop kita penting juga, saya lupa tadi mau buat untuk kayak kayak remove head-nya ya. Kalau Anda yang udah lihat saya sebelumnya, itu buat di remove head-nya. Di dalam frame ini kita masukin aja text button sini. Text
button ini kita namanya remove ya. Remove, bukan remove head ya. Remove aksesoris aja deh. Gitu, yang penting kita ganti namanya juga. Bukan nama, salah. Next, text. Kita ganti teksnya menjadi remove aksesoris. Oke. Oh ya, kalau bisa namanya ini aja deh, jangan panjang-panjang. Nanti karena kita ngecekin deh namanya. Sama ini kita nggak ada nama ya. Kita oh ya masukin lagi. Ini kita tag apa? Agak gede dulu. Tag scale dulu. Tag scale sama kita bawa fontnya. Fontnya menjadi Gotham Black. Gotham Black. Oke, Gotham Black. Move accessories. Di sini juga kita masukin sebuah string value lagi. Kita statusnya mana tadi? Value ya. Value-nya kita ubah kayak misalkan jadi remove juga deh. Oke. Okay. Nah, ini buat ilangin aksesoris yang ada di itunya kita. Kita balik lagi ke script di server script service tadi ya. Oke. Okay. Jadi kalau ini kita buat fungsi untuk ngapusnya dulu. If name aksesorinya yang tadi kan apa tadi? Value-nya tadi kan remove ya, sama dengan ini dua kali ya. Remove. Then for EV in pairs character get children. Kita di sini do if v salah if v v kecil is accessory or v is a hat mana hat if v is a hat ya yeah. Then V kita ilangin apa bukan ilang hancur destroy n oke okay. Lalu kita buat sininya else kalau bukannya si if accessories ya bukannya none jadi selain itu ya selain yang kan kok yang ya kok yang aksesorisnya bukannya remove jadi kita local accessory accessory sama dengan accessory folder kita find first child name accessory oke okay, if accessory tidak sama dengan nil nilai nggak kecil ya. Then local colon add ya head atau accessories ya siapa aja sama dengan accessory kita clone head dot kita parentnya sama dengan character. Oke okay, ini udah 1 2 oke okay. Udah kita sambil ini kita tes dulu deh ini UI-nya belum di visible ya tapi nggak apa-apa itu gampang kita ini kan tinggal gini ya ada muncul belum nah oke okay, jadi udah ada kasih wing oke okay. Nah ini kalau yang apa tadi aksesorisnya namanya remove yang tadi ada string value namanya remove dia akan menghilangkan semuanya. Oke, okay, kita masih ada salah. Kita lihat dari outputnya. Output. Oke, okay, kita stopin dulu. Oke okay guys, jadi tadi ketemu salahnya di mana? Jadi di bawah tombolnya remove accessories ini, kan kita tadi udah insert string value, tapi name-nya belum kita menjadi ubah menjadi accessory. Tadi name-nya masih value gitu ya. Oke, okay. Jadi kita coba play lagi aja. Kita kalau remove, mestinya dia bisa ngapus semuanya nih. Remove.
Nah, kan udah nggak pakai apa-apa tuh jadinya. Oke. Tapi kalau remove ini, dia otomatis remove semua ya. Jadi kayak hairnya juga dia ke remove karena hair itu termasuk dari aksesorisnya ya. Gitu. Coba kita stopin dulu. Misalkan kalau Anda mau buat lebih kecil juga bisa sih. Coba atau kita buat lebih kecil dikit. Supaya kelihatan ya. Frame-nya kecilin dikit ya. Ini kita ubah aja sebelah sini. Tapi nggak bagus. Nggak jadi. Kita tetap gede aja. Udah kita coba aja ininya. Oke, ini kan masih kayak gini ya. Kita ke brush shop. Sudah nambah ya. Ini juga udah nambah. Kalau remove accessories, semua aksesorisnya kita dihilangkan. Semua aksesoris kita dihilangkan. Jadi Anda bisa menambahkan seberapa banyak pun item ID atau item di katalog sebanyak-banyaknya. Anda bisa, ya kalau yang ini tombol remove accessories juga penting karena dia kayak gini-gini jadi double gitu. Oke, ini kayak gini maksudnya di workspace. Di ini kan ini. Oke, ini playersnya. Oke. Nah, ini to rainbow hello kalau Anda klik 2 kali itu jadi banyak banget. Gitu jadi banyak banget ininya karena dia pokoknya parent-nya di ini. Si players tadi kan. Dia bakal pasang di situ. Gitu. Ini karena saya buat kadang oke, ini coba saya stop dulu. Kita play lagi untuk ngetesnya ya. Oke, ini kan players. Ini kan nama ID saya. Bukan yang ngetes saya ini ya. Tapi yang di sini. Ini, nah. Oke. Ini adalah aksesoris-aksesoris saya nih. Ini kan. Ini ada program akses, programmer, terus habis itu yang kursinya itu, ini pun kalau kita hilangkan, ini kayak gitu, ya kan? Ini head, kita kalau ini kita hilangkan juga kayak gitu, karena tadi rambut kita tuh termasuk head juga. Oh nggak bisa undo di sini ya, mesti pas ini. Jadi kalau kita shop, kita ubah jadi ini sama ini. Nah, jadi kayak gitu, karena yang hair kita tuh kehitung sebagai aksesoris juga, gitu. Jadi dia bakal ngecek dari yang tadi kan for IV in pairs. Kalau ada namanya accessories atau head namanya, dia bakal di remove. Gitu. Jadi kalau kita remove, jadi dia hilangin semua lagi tuh. Ya kan? Kalau kita ini tambahin, ada, ya kan? Gitu. Jadi ini Anda bisa menambahkan aksesoris ya. Dari semua katalog ini kalau mau menambahkan manual kayak gini ya, ini mana Anda mungkin bisa sambungin ke game Anda gitu ya kan. Kalau Anda udah ada leader stat, udah ada koin atau apa ya, Anda tinggal menyambungin ini. Misalkan ini harganya berapa, Anda minusin dari misalkan player.leaderstat.money, Anda kurangin misalkan mau beli item ini 100, berarti kurangin baru jalanin script ini ya, Anda harus kutak-kutik sendiri sih gitu. Jadi kalau saya intinya di video ini adalah untuk mengasihkan gimana Anda bikin seperti aksesoris shop ini. Jadi bukan tiga ini aja, Anda bisa bikin semua ya. Yang bentuknya aksesoris, misalkan kayak hat, apa itunya segala macam lah ya. Hat, apa bag, yang semua yang aksesoris gitu. Oke, sekian videonya. Jika suka, please like and subscribe. Bye bye.